Kita ke perkembangan sukan para. Tamasha Para ASEAN edisi ke-12 yang berlangsung pada 3 hingga 9 Jun di Kemboja akan menjadi bedan ujian atlet para sebelum menghadapi Tamasha Paralimpik Paris 2024. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, sebanyak 145 atlet para sudah bersedia untuk menyertai 13 acara yang dipertaruhkan oleh Tuan Rumah Kemboja. Jelas beliau, sasaran bagi kontingen para akan diumumkan dalam masa terdekat. Alhamdulillah, persiapan adalah memang persiapan kami dah mula 6 bulan lepas. Daripada selepas Solo, kita berehat seketika dan kita continue. Kita berlawanan hari ini. Dan saya percaya dengan atlet yang muda, atlet yang sama di Solo, kita mungkin boleh dapat capai lebih daripada di Indonesia. Dan kali ini memang atlet-atlet baru, atlet-atlet muda, talent development kami yang sangat saya boleh membanggakan. Nanti this is the next generation pelapis kita pada masa hadapan dan untuk lagi dua Paralympic cycle lagi. Dia berkata demikian kepada media di Ibu Negara.